Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mengikuti seri Renungan Pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan Renungan Pagi di pagi hari ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menangui hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-kehendak daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi harian, Kamis 9 Maret 2023, berjudul Bersukacita dengan Semua Alam. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tertulis dalam Mazmur 96, 11 dan 12. Allah ingin agar anak-anak-Nya menghargai karyanya dan menikmati keheningan keindahan yang sederhana, yang merupakan ornamen hiasan Allah bagi rumah kita di bumi. Tertulis dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 146. Sang pencipta yang menanami Eden yang indah untuk orang tua pertama kita, dan yang telah menanam bagi kita pohon dan bunga yang indah, dan menyediakan segala sesuatu yang indah dan mulia di alam untuk dinikmati umat manusia, dirancang agar mereka dapat menikmatinya. Bahwa Tuhan yang telah menanam pohon-pohon yang mulia ini dan menghiasinya dengan dedaunannya, yang telah memberikan kita warna bunga yang cemerlang dan indah, dan hasil karya-karyanya yang indah yang kita lihat di seluruh alam tidak dirancang untuk membuat kita tidak bahagia. Dia tidak merancang bahwa kita tidak akan merasakan apa-apa dan tidak menikmati hal-hal ini. Adalah rancangannya bahwa kita akan menikmatinya dan bahagia dalam pesona alam.
yang menyerupakan ciptaannya sendiri, tertulis dalam Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 588. Biarkan saya menikmati keindahan kerajaan Allah. Biarkan saya menikmati lukisan-lukisan yang diwarnai oleh jari-jarinya sendiri. Saya mungkin menikmatinya, Anda dapat menikmatinya, kita mungkin tidak menyembahnya, tetapi melaluinya kita dapat diarahkan kepadanya. Dan lihatlah kemuliaannya yang menjadikan semuanya ini untuk kesenangan kita, tertulis dalam Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 592. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami sangat bersuka cita atas hasil tangan-Mu yang begitu indah untuk menciptakan segala sesuatu untuk kami dapat nikmati. Ya Bapa, buatlah selalu hati kami dapat mengucapkan puji syukur kepada-Mu yang Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Besar, agar kiranya hati kami tetap terpaut kepada Engkau ya Bapa, oleh kami, oleh karena kami melihat hasil tangan-Mu yang begitu indah. Bapa, terima kasih. Kami ucapkan hanya di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin.